Halo teman-teman. Nah, kali ini saya ya perjalanan kembali ke kebun jeruk Kirana Farm ya. Kebun jeruk Kirana Farm di bawah kaki Bukit Kabah. Ya, Kirana Farm. Nah, ini tempatnya. Kebun jeruk Kirana Farm. Jadi masuk bayar per kepala Rp10.000. Ya. Rp10.000 per kepala. Dan sekilo Rp20.000. Jadi di sini teman-teman makan sepuasnya, ya. Makan sepuasnya jeruknya, ya, enggak boleh dikantongin, enggak boleh dimasukkan asoy atau plastik. Makan sepuas-puasnya. Ya. Makan sepuas-puasnya ya. Banyak ini. Kita nanti jalan-jalan videokannya. Kita dikasih keranjang nanti untuk nyari yang masak-masak ya. Makan sepuasnya. Kita lihat-lihat dulu, nikmati dulu. Wah, ini dia. Kita petik karena saya kan udah bayar Rp10.000. Ya, jadi petik dulu yang ini. Saya cicip dulu. Kulitnya nggak terlalu tebal teman-teman, tipis ya, tipis kulitnya. Ih, manisnya kayak gula. Bihinya kecil sekali. Wah, ini lihat bijinya. Kecil sekali. Nice. Nikmat. Tadi sudah kita cicip ya, merasakan bagaimana kebun jeruknya. Kita keliling ya teman-teman. Lalu ada bunga. Borong? Iya. Proses penimbangan. Ini mau digenapin 2 kilo. Genapi 2 kilo. Jadi, yang manis yang mana dulu? Manis dah. Ayo, Dek. Kita berburu.
Nah, dia katanya teman-teman kalau yang manis itu bukan karena kuning ya. Teksturnya beda katanya. Tapi kalau dipegang dia lembek. Itu nah, walaupun gini, dia masih keras. Belum masak itu. Nah, kita coba yang ini. Ah, belum juga. Ini juga belum. Nah. Ini belum. Ini udah agak lembek. Oke. Oke. Apa, Dek? Capek. Baru ngangkat 1 kilo aja satu keranjang, kau udah capek, Dek. Kita cari lagi, Dek.